Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Berjumpa dengan Ibu Rika, guru IPA SMP Negeri 5 Dayun. Apa kabar Ananda hebat hari ini? Semoga Ananda tetap sehat dan selalu bersemangat untuk pembelajaran kita. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 8. Sebelum belajar, silakan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu materi IPA kelas 8. Sebagai pengantarnya, coba Ananda perhatikan peristiwa berikut ini. Nah, ada sebuah batu yang ukurannya kecil dimasukkan ke dalam air. Bisa dilihat batunya langsung tenggelam. Coba Ananda bandingkan dengan kapal yang sedang berlayar ini. Kapal ini terbuat dari baja, kemudian ukurannya sangat besar, bisa mengapung di lautan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, di materi kali inilah kita akan bahas tentang itu, yaitu tentang hukum Archimedes. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu, baiklah, hukum Archimedes itu sendiri dikemukakan oleh Archimedes, seorang ilmuwan asal Yunani. Dia ahli matematika dan fisika. Bunyi hukum Archimedes itu, jika suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Gaya ke atas itu disebut juga dengan gaya apung. Bisa dihitung dengan menggunakan persamaan Fa sama dengan rho c, massa jenis zat cair, dikali Vc, volume zat cair, dikali g, gravitasi. Akan ada tiga kemungkinan posisi benda ketika dimasukkan dalam zat cair. Pertama, tenggelam. Nah, bisa diperhatikan melalui percobaan ini, telur dimasukkan ke dalam air langsung tenggelam. Kenapa? Karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air dan gaya berat telur lebih besar daripada gaya apungnya. Melayang. Caranya adalah dengan memberikan garam ke dalam air dengan komposisi tertentu sehingga dia bisa dibuat melayang. Ini menandakan massa jenis telur udah seimbang dengan massa jenis air dan gaya berat telur sama dengan gaya apungnya. Yang ketiga, terapung. Nah, garam yang ditambahkan ke dalam air ini jumlahnya harus lebih banyak ya. Tujuannya menambahkan garam ini adalah untuk menaikkan atau membuat massa jenis air ini lebih besar. Nah, ketika dimasukkan telur, dia akan terapung. Berarti ini massa jenis telurnya lebih kecil daripada massa jenis air dan gaya berat telur juga lebih kecil daripada gaya apungnya. Jadi kesimpulannya adalah ketika benda tenggelam, maka rho benda itu atau massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis zat cair. Ketika dia melayang, massa jenisnya sama dengan massa jenis zat cair. Kemudian ketika dia terapung, massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Berikut kita lihat penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan. Ada kapal laut. Nah, bagaimana kapal bisa terapung? Ternyata bagian dalam badan kapal dibuat berongga. Rongga itu diisi udara. Udara ini massa jenisnya lebih kecil daripada air. Nah, sehingga bisa membuat kapal terapung. Kemudian kapal selam. Kapal selam ini adalah kapal yang bisa terapung, melayang, dan tenggelam karena punya tangki pemberat yang bisa diisi oleh air dan udara. Kalau ingin membuatnya terapung, maka tangki pemberatnya diisi dengan udara, airnya dikeluarkan semuanya. Kalau ingin melayang, maka udara di dalam tangki dikeluarkan sebagian agar berat kapal sama dengan gaya ke atas air laut. Nah, ketika dia tenggelam atau menyelam ke dasar lautan, maka tangki pemberatnya harus diisi penuh dengan air. Berikutnya ada balon udara. Nah, balon udara ini bisa atau dapat terbang karena balon diisi oleh gas yang mana massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Terakhir ada jembatan ponton.
Jembatan Ponton ini adalah jembatan yang terdiri dari kumpulan drum-drum kosong yang berjejer sehingga menyerupai jembatan. Nah, jembatan ini dibuat berdasarkan prinsip benda terapung ya. Nah, drum-drum itu tidak boleh terisi oleh air dan dibiarkan berisi udara. Demikianlah materi kita hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Demikianlah paparan materi Ibu tentang hukum Archimedes. Semoga Anda bisa memahaminya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.